Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya, dan tetap bersemangat. Oh ya, agar badan kita tetap fit dan bugar, kalian juga jangan sampai lupa berolahraga ya. Cukup olahraga yang ringan, seperti jalan pagi, senam ringan, atau berjemur pagi seperti adik aku. Hai teman-teman, aku lagi berjemur nih, sambil baca-baca buku. Berjemur itu bagus loh buat tubuh karena mengandung vitamin D. Bener banget tuh, Dek. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ayo adik, bangun. Sudah cukup berjemurnya. Kita akan segera memulai pelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku latihan kalian ya. Oke, sepertinya semua sudah siap nih. Kita mulai ya, teman-teman. Kakak mau bertanya nih, kira-kira apakah ada transportasi umum yang ada di dekat rumahmu? Jelaskan jenisnya. Mungkin angkutan kota kah, bus, kereta api, atau lainnya. Dan apakah kamu pernah menggunakan transportasi umum itu? Silakan dijawab dan ditulis di buku kerja kamu ya. Mengisi mudah. Ayo teman-teman, kita isi buku kerja kita. Kalian bisa mengisinya nanti ya. Sekarang adik ikut kakak. Dan juga adik-adik di rumah ikut kakak ya. Let's go! Jadi kita mau belajar apa kak hari ini? Kakak ada bahan bacaan nih untuk adik dan juga adik-adik di rumah. Kali ini kalian semua akan membaca komik. Wah, komik! Pasti seru. Tentang apa nih kak komiknya? Ini tentang transportasi umum. Untuk lebih lanjutnya, mari kita baca bersama ya. Buang dulu, mikroletnya sudah datang nih. Sayang, ah. Wah, keren, joknya baru. Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Tuh, lihat. Bibirnya adem ya, Kak. Jadi ngantuk. Angel, turunkan kaki kamu. Nggak tahu sopan santun kamu. Kamu cerewet ya? Bukannya cerewet, tapi ini tuh transportasi umum. Bukan mobil pribadimu. Ada orang lain di sini. Ah, cuman kamu aja kok yang terganggu. Tialalala. Jangan bising. Tuh, esnya tumpah-tumpah kan kemana-mana. Es teh. Maaf ya, Pak. Maaf. Tuh kan. Ayo dipungut. Iya, iya. Maaf ya, Pak. Maaf, Bu. Nah, gimana menurut kamu isi komiknya tadi? Bagus banget. Ada nilai edukasinya. Gimana nih kalau teman-teman yang di rumah? Semua ikut membaca juga kan tadi? Pasti dong, Kak. Kalau begitu, ini waktunya kakak memberikan pertanyaan untuk kalian semua ya. Tolong didengarkan. Pertanyaan pertama, saat menggunakan angkutan umum, apakah kita bebas bertindak semau kita? Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu menjaga sikap saat naik angkutan umum? Coba jelaskan jawaban kamu. Pertanyaan ketiga, bolehkah kita mengobrol di dalam angkutan umum? Pertanyaan keempat, bolehkah kita makan dan minum dalam angkutan umum? Jelaskan juga jawaban kamu. Dan pertanyaan terakhir, menurutmu bagaimana sih sikap adik dalam cerita ini? Gimana? Sudah selesai mencatat kan pertanyaannya? Kalau sudah, kita lanjut kegiatan berikutnya yuk. Jadi ada apa nih kak selanjutnya? Kenapa adik diminta menyiapkan alat tulis ya? Karena kita akan menulis tematik. Oh begitu, jadi apa yang harus kita tulis kak? Sekarang kakak mau meminta kalian untuk membandingkan cara menggunakan angkutan umum yang baik dan yang tidak baik. Buatlah tabel di samping ini ya, di buku kerjamu. Kalau sudah kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Setelah mengisi tabel di atas, kakak kali ini mau meminta kalian untuk bercerita. Bercerita kak? Pada siapa kak? Tentang apa? Untuk berlatih, kakak mau kalian bercerita pada ayah, ibu, atau kakak di rumah tentang cara menggunakan angkutan umum yang baik.
Selain itu, kalian diperbolehkan untuk bertanya dan berdiskusi berkaitan dengan transportasi umum ini. Mungkin ada hal-hal yang belum atau kurang kalian pahami. Silahkan ditanyakan ya. Oh iya, bener juga. Nanti Ade juga mau bertanya dan berdiskusi sama kakak. Tolong dibantu ya, kak? Tentu dong. Sehabis ini kita mau ngapain lagi, kak? Penasaran? Ayo, adik dan teman-teman di rumah, ikutin kakak yuk. Masih pada semangat kan? Pastinya dong, kak. Yuk, teman-teman. Kita ke perpustakaan ya, kak. Banyak banget ya, kak, bukunya di sini. Nah, itu dia yang kakak butuhkan. Buku apa itu, kak? Tebel banget. Ini adalah buku KBBI. Kamu tahu nggak sih KBBI itu singkatan dari apa? Nggak tahu, kak. KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hari ini, tanpa kalian sadari, kita telah mengenal beberapa kata baru. Salah satunya, mikrolet. Kita buka huruf M, lalu dilanjut dengan huruf I. Nah, ini dia. Ketemu, dek. Wah, iya. Ada, teman-teman. Yuk, kita baca. Berdasarkan KBBI, mikrolet adalah angkutan umum penumpang di kota. Tempat duduk penumpang menyamping di belakang supir. Dicatat ya, ada kata baru apa lagi ya saat kita membaca komik? Coba diingat-ingat. Oh iya, Jok, ada nggak, kak? Nah, ayo sekarang adik yang cari ya. Oke, kak. Ketemu! Coba sekarang adik baca nih dengan lantang supaya adik-adik di rumah itu dengar. Menurut KBBI, jok adalah tempat duduk yang berlapis kasur, karet busa, pegas, dan lain sebagainya yang ada di mobil, becak, dan lain sebagainya. Pinter! Nah, selanjutnya ada kata apa lagi nih? Coba diingat-ingat. Oh, ini kak, riben. Apa itu riben? Nah, sini biar kakak yang bantu cari ya. Riben menurut KBBI adalah kaca yang gunanya untuk meredupkan atau meneduhkan dari cahaya matahari. Oh, riben itu artinya kaca gelap. Oh ya kak, tadi di komik aku juga baca ada kata pribadi. Nah, coba sekarang adik yang cari nih, yuk! Ketemu kak! Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pribadi adalah perseorangan diri manusia atau diri sendiri. Sekarang kakak tanya, masih ada lagi nggak ya kata lain? Kalian tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Oke, kakak cari bantu ya. Tadi kalau nggak salah tuh kakak dengar-dengar kata transportasi. Transport. Ayo, apa artinya? Ini kak, menurut KBBI, transport adalah angkutan. Yap, benar sekali. Nah, sekarang ada lagi nggak kata barunya? Apakah ada lagi? Aku tahu. Tadi pas aku lagi baca komik, ada kata bisi. Nah, coba kita cari artinya. Ketemu kak, ketemu. Artinya di KBBI adalah hiruk pikuk gempar. Oke, kakak rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Kita sudah mempunyai 6 kata baru. Kalian sudah mencatatnya kan? Ngomong-ngomong, main gamenya kapan nih kak? Adik dan adik-adik di rumah pasti udah gak sabar ya? Kalau begitu, ayo kita main game berikutnya. Yeay, asik! Oke, sekarang saatnya kita bermain game. Yeay, asik! Kira-kira game apa kak? Kita akan bermain game susun kalimat. Gimana? Are you ready? Ready kak! Kita mulai ke pertanyaan pertama. Titik-titik adalah tempat duduk, bukan menaikkan kaki. A. Jok. B. Bantal. C. Kasur. D. Lantai. Itu mah ada tahu kak. Jawabannya A. Jok. Yeay, betul. Ayo yang di rumah, jangan mau kalah sama adik. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Untuk mengurangi panas dan silau, ayah menggunakan titik-titik untuk jendela rumah kami. A. Terali. B. Korden. C. Riben. D. Kerai. Aku tahu, kak. Jawabannya C. Riben. Yeay, tepat sekali. Pertanyaan yang ketiga. Angkutan umum bukanlah milik titik-titik,
Jadi, kita harus menjaga sopan santun selama berada di dalamnya. A. Orang tua. B. Sekolah. C. Keluarga. D. Pribadi. D, Kak! Pribadi! Ya, betul sekali! Ayo yang di rumah, jangan kalah cepat dari adik ya. Kita lanjut pertanyaan keempat. Sebelum berpergian, kita harus menentukan titik-titik yang akan kita gunakan. A. Transport. B. Alat komunikasi. C. Uang. D. Peta. Mudah sekali bukan? Silakan dijawab. Jawabannya A. Transport. Yeay, betul. Adik hebat juga nih. Simak ya adik-adik. Jangan titik-titik. Ini perpustakaan, bukan lapangan. A. Cerewet. B. Hening. C. Bising. D. Diam. Jawabannya C. Bising. Yeay, tepat sekali. Terakhir nih, dengarkan baik-baik ya. Di zaman dahulu, penduduk desa Anggun harus berjalan kaki jika ingin ke pasar. Sekarang, mereka tidak perlu lagi berjalan kaki karena sudah ada titik-titik yang melintasi desa mereka. A. Becak. B. Sepeda lipat. C. Mikrolet. D. Ojek. Jawabannya udah pasti C dong, Kak. Mikrolet. Yap, betul sekali. Poin sempurna untuk Adi. Semua pertanyaan berhasil dijawab dengan betul. Yeay, berhasil teman-teman. Gimana adik-adik yang di rumah? Masih mau lanjut main gamenya? Lanjut, Kak. Tapi sebelumnya, Ade mau ngasih tahu teman-teman di rumah nih. Apa tuh, Dek? Kamu tahu nih? Itu loh, Kak, mengisi jurnal bacaanku. Kalau gitu, Ade duluan ya. Oke, adik. Dadah. Nah, kakak juga mau siap-siap nih untuk game selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Hai teman-teman, lihat nih jurnal bacaanku. Keluarkan juga ya jurnal kalian. Mari sama-sama kita tulis judul buku bacaan dari buku yang kita baca hari ini. Wah, pohon jurnalku udah rindang nih. Itu artinya banyak membaca buku. Bagaimana dengan kalian? Kita mau ngapain lagi ya? Penasaran aku. Halo teman-teman di rumah, perhatikan tabel berikut ini ya. Kali ini pembahasan kita berkait dengan intuisi bilangan. Silahkan kalian salin terlebih dahulu tabel ini di buku kerjamu ya. Dalam tabel ini sudah tertera 3 jenis alat transportasi disertai biaya dan juga tempat asal angkutan umum sampai ke tempat tujuan. Perhatikan ya, alat transportasi pertama ada sebuah bus dengan tujuan Mojokerto, Surabaya 10.000, Surabaya, Sidoarjo 8.000, Sidoarjo, Porong 5.000, dan Surabaya, Porong 10.000. Alat transportasi kedua ada angkot, tujuannya Surabaya Sidoarjo 10.000, Sidoarjo Porong 7.000, Surabaya Porong 15.000. Alat transportasi ketiga ada kereta komuter, Mojokerto Surabaya 6.000, Surabaya Sidoarjo 4.000, Sidoarjo Porong 4.000, Surabaya Porong 4.000. Itulah ketiga daftar kendaraan umum beserta biaya yang harus dikeluarkan penumpang untuk sampai ke tempat tujuan. Pertanyaannya, Wahyu menyiapkan biaya Rp20.000 untuk biaya transportasi dari Mojokerto ke Sidoarjo. Tentukan alat transportasi mana yang dapat dipilih oleh Wahyu dengan melengkapi tabel berikut. Dengan tujuan dari Mojokerto ke Surabaya dahulu, kemudian dari Surabaya ke Sidoarjo. Berapakah sisa uang Wahyu? Selamat menjawab ya teman-teman. Kak, kita mau belajar apa lagi nih? Apakah adik ingat apa aja sih satuan metrik yang digunakan untuk menentukan panjang? Adik lupa, Kak. Teman-teman di rumah bisa bantu? Oh ya, Kak. Adik ingat, sentimeter. Ya, itu salah satunya. Kakak sebutkan saja ya, biar yang di rumah juga ingat. Pertama,
ada milimeter atau mm, sentimeter atau cm, kemudian ada meter disingkat menjadi m, yang terakhir kilometer, km. Lanjut ya. Satuan ukuran metrik untuk luas adalah sentimeter persegi atau sentimeter kuadrat. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan, sebuah persegi kecil dengan ukuran sisi 1 cm dikali 1 cm berarti luasnya dapat ditulis 1 cm kuadrat. Begitu juga untuk satuan yang lain. Misal, persegi dengan ukuran sisi 1 mm dikali 1 mm luasnya ditulis 1 mm kuadrat. Ayo, kita perhatikan ya adik-adik di rumah, tapi sambil dicatat ya. Jadi, luas suatu bangun datar dalam sentimeter persegi adalah banyaknya persegi satuan berukuran 1 cm dikali 1 cm yang dapat memenuhi bangun datar tersebut. Gimana, Kak? Ade masih bingung. Teman-teman di rumah pasti ada yang belum mengerti, kan? Seperti ini ya contoh konkretnya. Saat naik kendaraan umum, misalnya pesawat, kapal, atau kereta api, kita akan mendapatkan tiket sebagai bukti bahwa kita telah membeli kursi di alat transportasi umum tersebut. Betul kan? Iya, Kak. Betul banget. Hubungannya sama tiket apa, Kak? Coba kalian perhatikan ya pada gambar tiket kereta api yang kakak punya ini. Tiket ini sudah kakak beri garis berbentuk persegi ya, dengan persegi satuan berukur 1 cm persegi. Dengan demikian, terdapat 136 persegi satuan berukur 1 cm persegi. Oleh karena itu, luas tiket kereta api adalah 136 cm persegi. Dengan ini, kalian juga bisa melihat hubungan antara satuan metrik untuk ukuran luas. Berikut ini adalah hubungan antara 1 cm persegi dan 1 mm persegi. Karena terdapat 100 buah persegi, satuan 1 mm persegi dalam 1 cm persegi, maka berlaku hubungan 1 cm persegi sama dengan 100 mm persegi. Sudah mengerti kan? Jika sudah, mari kita beralih ke kegiatan berikutnya. Saatnya kita bereksplorasi. Let's go! Hai teman-teman! Pernahkah kalian melihat benda seperti pada gambar di layar ini? Apa nama benda tersebut? Plat nomor, Kak! Benar sekali! Itu adalah plat nomor kendaraan atau tanda nomor kendaraan bermotor yang wajib ada pada semua kendaraan bermotor. Berikut ini adalah aturan mengenai ukuran TNKB. Ukuran ini dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, roda 2 dan roda 4 atau mungkin lebih. Ukuran TNKB roda 2 panjangnya adalah 250 mm dan lebar 105 mm. Sedangkan ukuran TNKB roda 4 mereka itu lebih panjang, 395 mm, lebarnya 135 mm. Oh, berbeda-beda ya, Kak? Ade baru tahu. Kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik dan teman-teman di rumah. Siap, Kak. Ini dia pertanyaannya. Pak Erik adalah pembuat TNKB atau plat nomor kendaraan. Jika Pak Erik mendapatkan order sebanyak 5 buah plat nomor mobil dan 10 buah plat nomor motor, tentukan luas bahan plat nomor yang dibutuhkan Pak Erik dengan melengkapi tabel berikut. Buat dulu ya teman-teman tabel seperti di bawah ini. Cara menjawabnya mudah kok. Kalian bisa menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kakak berikan. Masih ingat kan? Pertama, kalian terlebih dulu harus menghitung luas per TNKB-nya. Setelah itu, masing-masing tinggal dikalikan dengan banyaknya jumlah pesanan untuk mendapatkan luas total. Setelah mendapatkan luas total dari TNKB motor dan mobil, kalian tinggal menjumlahkan keduanya untuk mengetahui berapa total kebutuhan bahan. Sangat mudah bukan? Ingatkanlah anggota keluargamu untuk mematuhi standar plat nomor ya. Kalau itu sih wajib diingatkan teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Halo teman-teman semua. Sudah saatnya kita bermain games lagi nih. Yeay, asik. Sekarang gamenya apa, Kak? Kakak punya 3 tanda sebagai modal kalian untuk menjawab pertanyaan di smart screen nantinya. Pertama, ada tanda lebih besar, kedua ada tanda lebih kecil, dan yang terakhir ada tanda sama dengan. Kalian tinggal memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada kolom titik-titik yang akan muncul di smart screen. Isilah dengan tepat untuk menentukan hubungan luas petunjuk jalan di dalam tabel tersebut. Sudah mengerti? Sudah, Kak! Nah, yang di rumah sudah mengerti juga kan?
Baik, kalau gitu langsung kita mulai ya. Silakan, tabel pertanyaannya. Perhatikan baik-baik panjang dan lebar dari kedua papan petunjuk jalan ini. Setelah kalian hitung luas dari keduanya, silakan beri tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Aku sudah, Kak. Simpan jawabannya ya. Kita tunggu ya yang di rumah. Gimana teman yang di rumah? Sudah? Oke, kita buka jawabannya ya, Adik. Jawabanku, luas petunjuk jalan pertama lebih kecil daripada petunjuk jalan kedua. Oke, kita kunci dulu ya jawabannya, Adik. Gimana smart screen jawaban adik aku? Ya, benar! Yeay, benar! Adik-adik tahu bagaimana bisa jawabannya lebih kecil? Karena petunjuk jalan pertama memiliki panjang 105 cm dan lebar 70 cm. Berarti luasnya adalah panjang dikali lebar sama dengan 105 cm dikali 70 cm sama dengan 7.350 cm persegi. Sedangkan petunjuk jalan kedua diketahui panjangnya adalah 95 cm dan lebarnya 80 cm. Maka luasnya sama dengan 95 cm dikali 80 cm. Hasilnya adalah 7.600 cm persegi. Jadi, dapat disimpulkan 7.350 cm persegi lebih kecil dari 7.600 cm persegi. Bagaimana adik-adik? Betulkah jawaban kalian? Kalaupun salah, tidak usah kecewa. Kita coba lagi ya. Coba kita kembali perhatikan layar smart screen. Silahkan kalian hitung dulu luasnya, kemudian tentukan tandanya. Sudah, Kak. Oke, simpan dulu ya jawabannya. Kita tunggu adik-adik yang di rumah. Oke, waktunya sudah habis. Kita keluarkan ya jawabannya, adik. Jawabannya lebih besar, Kak. Bagaimana jawabannya, smart screen? Benar atau salah? Ya, benar! Yeay, benar! Tepat sekali! Yuk, kita coba hitung bersama lagi bagaimana jawabannya bisa lebih besar. Dari gambar dapat diketahui bahwa petunjuk jalan pertama memiliki panjang 150 cm dan lebar 120 cm. Berarti luasnya adalah panjang dikali lebar sama dengan 150 cm dikali 120 cm sama dengan 18.000 cm persegi. Sedangkan petunjuk jalan kedua diketahui panjangnya adalah 160 cm dan lebarnya 110 cm. Maka luasnya sama dengan 160 cm dikali dengan 110 cm. Hasilnya adalah 17.600 cm persegi. Dapat disimpulkan bahwa 18.000 cm persegi lebih besar dari 17.600 cm persegi. Jadi, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran literasi dan numerasi pada hari ini? Kita jadi tahu berbagai jenis transportasi umum. Kita juga bisa menentukan dan menyesuaikan transportasi umum yang akan kita gunakan berdasarkan harga tiket, tujuan, dan uang yang kita miliki. Nah, bicara soal tiket, masih ingat belum bentuknya terdiri dari apa? Kakak ingatkan juga ya, salah satu satuan ukuran meter untuk luas adalah sentimeter persegi. Dan luas suatu bangunan datar dalam sentimeter persegi adalah banyaknya persegi satuan berukuran 1 cm dikali 1 cm yang dapat memenuhi bangunan datar tersebut. Cukup sampai di sini dulu ya games kita kali ini. Bye! Yeah!